Halo teman-teman, sekarang kita sedang ada di Fonferrada. Fonferrada ini adalah salah satu daerah yang terletak di Provinsi León di komunitas Castilla y León di Spanyol. Ayo! Cuaca di Fonferrada ini sangat dingin, tetapi sekarang matahari udah mulai terik dan orang-orang udah mulai nongkrong di kafe, jalan-jalan ataupun melakukan aktivitas lainnya di Fonferrada. Terus aku suka banget jalan-jalan ke Fonferrada karena daerah ini sangat bagus. Dilihat dari bangunannya yang unik, daerahnya yang bersih, terus orang-orangnya juga ramah-ramah, jadi Fonferrada itu bagus banget. Y tú, mi prieto azabache, también pensaste igual que yo. Recuerdo que me dijeron, pide un deseo para justiciarte. Yo quiero morir sentado en mi caballo prieto azabache. Fonferrada ini dibangun menggunakan batu seperti tembok di dekat aku dan bangunan yang lainnya, yang membuat bangunan di Fonferrada ini begitu unik dan fenomenal. Guys, hari ini kita capek banget ya, karena dari pagi kita udah merekam berbagai macam tentang Fonferrada. Dan kita lihat ada salah satu restoran Turki yang menurut kita enak. Jadi di Spanyol ini ada berbagai macam makanan dari berbagai negara yang memang fantastis dan cukup enak untuk dinikmati.
sekarang lagi ada di belakang kastil, duduk-duduk menikmati pemandangan yang sangat indah. Teman-teman, aku Ana Depara. Sekarang kita lagi akan mengunjungi kastil yang sangat bagus. Namanya Kastil Fonferrada. Meskipun cuaca hari ini sangat buruk, yaitu dingin sekali, 7 derajat Celcius, tetapi tidak menyurutkan niat kita untuk merekam kastil yang sangat bagus ini. Ayo ikuti kita. Ini sangat unik dan desainnya sangat bagus karena mempunyai dinding untuk memproteksi serangan dari musuh. Ini merupakan desain arsitek militer. Gak mengerti kenapa dulu orang-orang mau tinggal di kastil ini, karena menurut aku kastil ini sangat gelap. Ada gunung yang sangat besar dan indah. Konon katanya gunung ini memproteksi kerajaan atau kingdom dari Kastil Fonferrada. Dan Kastil Fonferrada ini adalah salah satu kastil yang mana rajanya adalah Raja Leon. Jadi sekitar 40 tahun yang lalu pemerintah Fonferrada merenovasi ruangan ini dan ruangan ini dijadikan tempat untuk bermain bola untuk para anak-anak. Tetapi sekarang sudah tidak ya, dan pemerintah Fonferrada sekarang hanya memfokuskan kastil ini untuk dijadikan tempat kunjungan turis saja. Kalian tahu tidak biaya perenovasian kastil ini mencapai 3
juta euro. Dan itu kalau dirupiahkan uangnya sangat besar ya. Di belakang aku adalah mesin meriam yang dulunya dipakai untuk menyerang ataupun membalas serangan dari musuh yang ada di luar kastil ini. Guys, sampai di sini dulu ya perjalanan kita ke kota Ponferrada dan kastil Ponferrada di Provinsi León di Castilla y León, Spanyol. Sampai di sini dulu ya. Dadah. Terima kasih.